Pressure-nya sih lebih ke kita semua tahu siapa Glenn Fredly. Kita semua tahu karya-karya. Untuk memerankan seorang Glenn Fredly untuk ngedapetin 50%-nya aja, itu kayaknya kan susah banget ya. Meskipun dalam waktu dalam satu scene kita cuma perlu waktu sekitar 2-5 menit. Gimana caranya kita mendeliver sebuah cerita itu menjadi sesuatu yang tulus dan benar-benar kejadian, dan kita yakin bahwa itu terjadi pada diri kita. Itu tuh pressure terbesarnya. Karena it's buat gua nggak mudah apa ya, menjadi seorang star yang begitu besar, ditambah lagi gua orangnya lebih suka menyendiri, nggak banyak menyendiri, ngurus burung hantu, ngurus ular, ya serius, gua lebih suka gitu. Cuman ya itu bagian dari gua yang mesti gua kalahin.